Assalamualaikum. Hari ni sis nak share resepi som-som. Okey. Som-som ni dia terbagi pada dua bahagian, two parts eh. Bahagian pertama, sis akan tunjukkan cara untuk buat som-somnya, dan bahagian kedua, sis akan kongsikan cara untuk membuat gulanya. Bahan-bahan yang kita perlukan: tepung ubi kayu, tepung beras. Kita gunakan santan. You all boleh gunakan santan kotak ke, santan fresh, terserah. Dan kita gunakan gula pasir. Kita juga gunakan garam dan air. Okay you all, sis akan membuat som-som ini menggunakan sukatan cawan. Kita gunakan cawan yang sama, tak kisah apa jenis cawan. Tapi kita gunakan cawan ni untuk santan dan cawan yang sama untuk air. Okay you all, sis gunakan santan dalam cawan ni. Hanya sis buat hanya untuk setengah cawan santan. Kita masukkan ke dalam periuk. Dan sis gunakan sama cawan untuk air. Sis taruh satu cawan air. Kita gunakan secubit garam. Kita gunakan hanya setengah sudu teh gula pasir. Kita masukkan tepung beras sebanyak 2 sudu besar. Dan kita masukkan tepung ubi sebanyak 2 sudu besar. Okey, kita kacau. Jangan hidupkan api dulu. Kita kacau sampai ianya sebati sebelum kita onkan api kita. Okay you all, sis dah kacau, ianya dah sebati, barulah sis buka apinya. Kita kacau sampai santan dan tepung ni menjadi pekat. Okay, fungsi tepung beras dan tepung ubi, ia akan memekatkan santan ni. Bila dah pekat, baru kita letak dalam acuan. Kacau eh. You all dah nampak ianya dah memekat. Nampak dia dah memekat. You all kena continue kacau eh. Jangan sampai dia jadi hangit. Sekarang ianya dah jadi pekat macam gini. Sis dah boleh letak som-som ni dalam acuan. Selalunya bila sis letak ianya dalam acuan, sis biarkan apinya kecil saja, sebab kalau tidak nanti dia akan mengeras. Sis akan masukkan dalam acuan bulat-bulat. Terserah pada you all nak letak dalam acuan apa pun. Okay, sekejap lagi sis akan tunjukkan bila sis dah letak dalam acuannya. Okay you all, sis dah letakkan som-som ni ke dalam acuan. Terserah pada you all dalam acuan apa yang you all nak masukkan som-som ini. Kita kena masukkan dalam acuan sewaktu ia masih panas. Kalau tidak, ia akan mengeras. So, kita biarkan sebentar sebelum kita masukkan ianya ke dalam peti sejuk. Sekarang, sis akan kongsi cara macam mana nak buatkan air gulanya. Kita perlukan gula pasir, air, dan sis juga gunakan buah pelaga.
buah pelaga ni akan membuatkan air gula kita bau wangi. Itu yang akan menyedapkan air gula bila kita makan dengan som-som. Air gula ni pun sis akan buat gunakan sukatan cawan. Okay, sis akan taruh gula pasir dalam setengah cawan dan sis taruh air dalam satu cawan. Okay, sis akan taruh buah pelaga hanya satu saja sebab sis buat dalam kuantiti yang sedikit. Kita buka api dan kita kacau sampai gula kita larut dan buah pelaga ni akan membuatkan air gula kita berbau harum wangi. Okay you all, gulanya sudah larut. Sis nak tambah lagi satu buah pelaga, sis nak taruh dua. Kerana sis suka bila air gulanya rasa wangi. Terserah pada you all. Kalau you all suka wangi yang kuat, boleh lebihkan buah pelaga ikut cita rasa. Dan jikalau you all suka air gulanya lebih pekat, bermakna kurangkan sukatan air. Sebab tadi sis buat setengah cawan gula pasir, satu cawan air. Kalau you all suka lebih manis, lebih pekat, boleh buat setengah cawan sukatan gula pasir dan setengah cawan air. Ini semua terserah ikut cita rasa masing-masing sebab sis memang jaga kesihatan. Jadi sis tak nak terlalu manis bila sis makan. Okay, bermakna air gulanya dah siap. Nanti sis akan tunjukkan bila sum-sumnya dah sejuk, kita makan dengan air gula. Okay you all, sum-sum sis dah sejuk dan sis letakkan di dalam mangkuk dan sis letakkan air gulanya. Sum-sum ini terbaik bila kita makan sewaktu dia sejuk. Dan ni air gulanya dan ini sum-sumnya. Okey, dia lemak-lemak dan aroma buah pelaga akan membuatkan air gula ni rasa menyegarkan. Okey you all, selamat mencuba. Dan bila dah cuba, kasih sis feedback, okey, kat dalam sis punya YouTube channel. And do remember untuk subscribe, like dan share YouTube channel sis. Okay, bye. Assalamualaikum.